Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya akan melakukan penyortiran terhadap ayam kampung saya yang besar-besar nanti mau saya pindah ke ruang sebelah di sana. Nanti ini yang kecil ditinggal di sini biar enggak kalah makan. Contohnya yang besar seperti ini. Nah, itu lihat ada jago yang warna oranye atau yang ini induk. Nah, ini sudah termasuk besar, tapi yang segini ini masih kecil. Jadi kita mau pindah. Ini umur 2 bulan setengah. Jadi tinggal sekitar 2 minggu lagi panen. Cuman kalau memang belum mencapai target 2 minggu karena yang kecil-kecil itu masih banyak, ya kita akan perpanjang menjadi ya sekitar 3 bulan setengah atau sampai 4 bulan. Cuman ini sepertinya 3 bulan saja sudah bisa karena paling kecil bobot kemarin 7 on. Jadi untuk membuat 3 on itu harus makannya harus diperbanyak lagi. Makan basah, makan kering dan juga pur nanti kita perbanyak untuk mengejar target. Contoh lagi yang putih. Warna putih ini masih termasuk kecil. Beda ukuran dengan yang hitam. Nah, ini hitam ini sudah gede. Ini 1 kilo, ini sudah mencapai 1 kilo. Oke, kita mulai. Yuk, kita mulai sortir untuk mencari ayam yang ukurannya besar. Ya, untuk yang warna putih ini masih kecil, jadi ini masih butuh dibesarkan lagi. Sementara yang abu-abu ini sudah mencapai 1 kilo, cuma batas 1 kilo setengah kayaknya. Belum kita timbang ya, tapi kira-kira segitu. Satu lagi besar, masuk ke sana. Satu lagi besar, masuk ke sana. Ukuran sama, masuk lagi. Lagi, masuk. Oke, ada lagi. Ada lagi. Ukurannya sama dengan yang tadi, bobotnya juga sama. Ada lagi. Nah, yang ini jago. Ini juga udah gede. 1 kilonan. Ya. Ada lagi? Nah, ini ada lagi yang gede. Lagi. Ya, ini kita udah gede. Dua. Ya, cukup. Sekarang saya tumbuhkan. Nah, ini golongan ayam-ayam yang masih kecil biar mereka makannya nanti bisa leluasa, nggak terganggu sama yang udah gede-gede. Ini saya pisah, ini masih kecil-kecil. Ada berapa ya jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20-an ekor ya, separuh. Nah, berlanjut ke yang sudah gede-gede.
Nah, ini sudah gede-gede semua ukurannya. Oke, terima kasih. Cukup di sini dulu. Sobat ayam semua, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya tentang peternakan ayam kampung. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar di video channel kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.